Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, kita melanjutkan kajian kita tentang 300 dosa yang banyak diremehkan oleh kaum wanita. Sekarang masuk pada halaman yang ke-136, nomornya nomor 47. Judul temanya adalah pergi ke dokter laki-laki untuk suatu keperluan yang tidak mendesak. Pergi ke dokter laki-laki untuk suatu keperluan yang tidak begitu mendesak. Rabithah Alam Islami, para ulama'nya mengadakan pertemuan, ibu-ibu, yang memutuskan dengan gaya pengobatan ala modern ini, keputusan beberapa hal berikut ini. Pertama, seorang wanita tidak dibenarkan pergi kepada dokter laki-laki, tidak dibenarkan, tidak halal, berarti haram apabila dia pergi ke dokter laki-laki selama masih ada dokter wanita. Kalau ada dokter wanita, maka wajib mengejar dokter wanita itu walaupun jauh, selama masih bisa dijangkau. Satu. Yang kedua, apabila dokter wanita tidak ada, maka boleh kepada dokter laki-laki, tetapi wajib dokter laki-laki yang beriman. Kepada dokter laki-laki yang beriman. Jika dokter laki-laki yang beriman tidak ada, ya, maka berikutnya dia boleh melakukan perobatan kepada dokter non-muslim laki-laki. Tapi kalau ada non-muslim perempuan, utamakan non-muslim yang perempuan. Jika tidak ada, baru non-muslim laki-laki. Urutannya seperti itu, Bu. Catatannya, apabila pergi ke dokter laki-laki, baik muslim yang terpercaya atau non-muslim, tidak boleh berdua-duaan. Wajib di ruangan terbuka. Kalau di ruang tertutup, harus didampingi oleh mahramnya. Mahram yang sudah akil baligh. Kalau sebesar ini, mahramkah? Ya, tapi belum akil baligh. Maka kemahramannya belum mampu, belum bisa mengisi syariat yang diperintahkan kepada kita. Dasar hukumnya adalah karena wanita tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang mengobatinya, ya, kecuali apabila ia didamping oleh suaminya. Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa yang ke-10 nomor 13, bagaimanapun berduaan atau berkhalwat antara laki-laki yang mengobati dengan wanita yang diobatinya adalah haram, berdasarkan hadis berikut ini. Hadis ini bunyinya adalah, ma khala rajulun bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Artinya, ya, pasti ada syaitan. Tapi ibu-ibu yang kami muliakan, mari dengarkan kisah yang cukup menarik di bawah dari Syekh Wahid Abdussalam Bali. Bagaimana seorang wanita yang terhormat, wanita solehah, bercadar, hamil berat. Dia pergi
Selama ini dalam dalam apa namanya cek dan seterusnya bulan-bulan itu kepada dia tidak mau pergi kepada dokter laki-laki selama masih ada dokter wanita. Syekh ini mengatakan bahwa wanita ini sedang hamil, ketika tiba waktunya untuk melahirkan mereka membawanya ke rumah sakit khusus wanita dan persalinan di mana dokter-dokternya wanita. Nah, kalau kita di Sumatera Barat ini di mana, Bu? Di Tinggi. Bukit Tinggi yang di Payakumbuh sudah jalan? Nah, kalau sudah jalan, maka wajib syariat ini diterapkan. Ustaz, di situ ternyata biayanya lebih mahal. Mau menempuh yang halal walaupun mahal atau menempuh yang haram? Kalau yang haram daging babi murahan, tapi haram. Ya, kalau mau beli daging yang mahal berkualitas tinggi, maka memang harus berkorban. Nah, baik. Selanjutnya, ketika tiba waktunya untuk melahirkan, mereka membawanya ke rumah sakit khusus wanita dan persalinan, di mana dokter-dokternya adalah wanita. Ia pun masuk. Dan para perawat memasukkannya ke dalam ruang khusus untuknya. Lalu ia menunggu kedatangan dokter wanita. Setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba ruang dibuka oleh seorang dokter laki-laki yang hendak menanganinya. Ketika melihat seorang dokter laki-laki masuk, ia berteriak dan secepatnya ia menutupkan kerudungnya pada wajahnya serta berkata, keluarkan dia. Maksudnya dokter ini, keluarkan dia, keluarkan dia. Dokter laki-laki ini marah besar. Dokter ini tidak mengetahui etika Islam dalam hal ini dan tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap syariat Islam. Keadaan ini menjadi semakin genting lantaran posisi janin yang berada dalam perutnya terbalik atau sungsang. Dokter laki-laki ini berkata kepada para perawat, tinggalkan dia di dalam ruangan ini dan tutup pintunya. Biarkan saja dia hingga mati seperti ini, kata dokter laki-laki. Ternyata mereka benar-benar membiarkan dan menutupnya di dalam ruangan. Akan tetapi mereka tidak meninggalkannya sendirian, karena mereka menitipkannya kepada Rabbul Alamin. Ia takut kepadanya bila wajahnya terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga menyalahi perintah Rabbnya yang Maha Kuasa. Ia pun memohon kepadanya dengan penuh ketundukan dan tidak henti-hentinya memanjatkan doa. Saat ia dalam keadaan seperti ini, ada dorongan pada dirinya hingga membuat posisi janin dalam perutnya menjadi normal. Kemudian ia menahan sebentar untuk istirahat. Setelah itu, datanglah kepadanya dorongan berikutnya hingga janin keluar ke alam, ketika dengan perintah penciptanya sebagai balasan atas sikapnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesadarannya bahwa dia senantiasa mengawasinya. Ketika mendengarkan tangisan bayi yang baru dilahirkan, para perawat wanita yang saat itu berada di luar ruangan langsung bergegas masuk dengan tercengang. Mereka segera membersihkan dan mengurus bayi itu sebagaimana layaknya. Setelah mereka menanyakan apa yang terjadi padanya, wanita itu pun memberitahukan apa yang baru saja dialaminya kepada mereka. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan sebuah keihsanan iman yang sampai ke tingkat ihsan kecuali ihsan juga? Ibu-ibu yang kami muliakan, senantiasa orang-orang yang tipis dan lemah iman bersandar pada satu kalimat, ikolah ganti yang ba'aju alai. La darurat. Padahal kalimat darurat itu baru terjadi ketika semua daya sudah habis, ketika semua upaya sudah tertutup, ya, semua ikhtiar sudah dilakukan dan dia terancam pada kematian. Itu baru namanya emergency. Toh ketika ia benar-benar pasrah kepada Allah. Maaf ya ibu-ibu, kebanyakan kaum wanita tidak memahami besarnya pahala yang diterima oleh seorang wanita bila melahirkan dalam keadaan sulit. Setiap tetesan peluh dan keringat yang keluar dari pori-pori tubuhnya akan menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah ia buat di masa dulu. Kemudian yang kedua, apabila ia meninggal dia syahid, dia akan aman dari azab kubur. Kematiannya pun dibuat oleh Allah SWT menjadi ringan. Dan dia urusan yang ringan nanti di padang mahsyar, dia akan didahulukan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Tapi banyak wanita-wanita sekarang yang tidak mempunyai keyakinan seperti ini, kecuali segelintir kecil seperti yang dalam kisah ini. Baik, kita langsung kepada tema kita berikutnya. Nomor 48. Nah, ini banyak nih, Bu. Banyak. Menukar emas dengan emas.
dan dikenai potongan atau biaya perbedaan moda. Awas. Apa bedanya? Coba ibu bisa menangkap ini. Seorang sahabat bawa dua ekor kambing kurus-kurus datang pada Nabi untuk kurban. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalaulah engkau membawa satu ekor kambing yang gemuk dan sehat, itu lebih baik daripada dua ekor kurus-kurus seperti ini." Akhirnya dia pun pamitan, bawa kedua kambingnya kembali, datang dengan seekor kambing yang gemuk dan sehat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Nah gini dong. Yang begini ini bagus. Mana yang dua ekor kurus-kurus tadi?" Apa jawabannya? "Saya pergi ke pasar ternak ya Rasulullah, dua ekor tadi saya tukar langsung dengan satu ekor gemuk ini." Apa kata Rasulullah? "Yang engkau lakukan adalah riba. Yang engkau lakukan adalah riba. Sama-sama kambing. Nanti yang satu kambingnya tidak bagus, ya, dua ekor. Yang satu kambingnya bagus, ditukar langsung jadi satu ekor." Lalu bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jual dulu kambing yang tadi, jadikan dulu uang, setelah itu belikan kepada yang gemuk ini." Kalau ibu-ibu lihat mempersulit aja enggak tuh? Kayaknya sih. Tapi masalahnya yang jalur kedua itulah jalur syar'i. Jalur pertama, potong kompas, itu jalur riba. Sekarang ketundukan dan kepatuhan seseorang untuk menjalani jalur syar'i, itulah syaratnya untuk menjadi ahli surga. Bukankah Rasulullah bersabda, "Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau." Ya Rasul, siapa yang enggak mau? Yang patuh, yang taat, itulah yang mau masuk surga, yang masuk surga. Yang enggak mau patuh, yang enggak mau taat, itulah ahli neraka. Yang enggak mau masuk surga. Kan jelas. HP juga begitu, Bu. Samsung S5 dibeli bulan 1 tanggal 12. Ternyata Samsung S5 di tanggal 30 muncul yang edisi terbaru dengan varian terbarunya dan sebagainya. Nah sekarang tukar guling, tinggal nambah kira-kira 500 ribu lagi umpamanya. Yang ibu lakukan adalah riba, disebut dengan riba al-fadl. Riba al-fadl, sama dengan orang beras. Beras miskin raskin 50 liter, pergi ke toko beras, ditukar dengan beras bagus, beras Solo, dapat 20 liter atau 25 liter. Kejadian seperti ini disebut dengan riba, dan itu adalah riba al-fadl. Nah, untuk khusus bagi ibu-ibu yang berkaitan dengan emas. Karena model agak kurang cantik, nampak yang bagus, tukar. Nanti kena biaya tambahan adalah biaya model. Emasnya, beratnya sama. Ya, kualitas emasnya sama, 24 karat. Emasnya murni, hanya karena model yang beda. La haula wala quwata illa billah, ini masuk dalam bab riba. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba lihat ini Bu. Lihat ini, solusinya adalah emas lama maupun yang patah dijual dahulu secara kontan. Masih di halaman yang sama, 139, dijual dulu secara kontan lalu uangnya dipakai untuk membeli emas baru yang diinginkan. Jelas ya? Hah? Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahab illa mithlan bimithlin wa la tushifu ba'daha 'ala ba'd." Artinya, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali kedua-duanya bernilai setara, dan jangan melebihkan yang satu atas yang lainnya. Naam. Tidak boleh. Baik. Imam Muslim meriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwa ia mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penjualan emas dengan emas." Ya kayak gitu, barter. Tidak boleh. Ya. Beras dengan beras, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali kedua-duanya sama. Kecuali kedua-duanya, lejele maksudnya sama. Ya udah sama. Enggak, model enggak apa-apa, beda, tapi artinya enggak ada yang nambah. Ya, sama-sama 24 gram, sama-sama apa? Dia ditukar sama-sama 1 kilo pokoknya kan. Ya sudah. Enggak apa-apa.
Taib ibu-ibu, kecuali kedua-duanya sama, barang dengan barang. Nah, bagaimana kalau emas batangan? Emas batangan untuk dijadikan anting-anting, ini emas 1 kilo. Saya ketika ada anting-antingnya cantik, emas murni 24 karat. Kemudian kalung cantik, cincin cantik, ketika dikumpulkan semua 1 kilo juga. Tapi ini biaya pembuatannya terkena, ada kena biaya pembuatan. Nah, biaya pembuatan aja, upah atau jasa pembuatan enggak ada masalah. Ya? Upah. Upahnya dia minta upah dari seluruhnya adalah 150.000. Sudah, bayarkan itu upah. Toh kalau kita yang mau jadikan, tolong ini, oh Pak, mau kami buatkan yang ini sesuai dengan pesanan Bapak, tapi upahnya sekian Pak. Per 1 gram kami kenakan biaya sekian. Bapak mau kami buatkan. Ya samalah ketika Bapak Ibu membuat pakaian, tinggal datangkan bahannya ke tukang jahit, ya. Upahnya kalau baju Pak sekian. Kan begitu kan? Sama. Masa mau gratis emang ente siapa? Ya. Bahasa Betawi Minang, Bu. Lanjut, adz-dzahab bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah wal burru bil burri wasy'iru bisy'ir. والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Nah, ini kalau bendanya beza, bendanya beda, tidak apa-apa kata Rasulullah dalam hadis ini. Emas dengan beras, enggak apa-apa. Ya kan? Jelas. Kurma dengan sepeda, enggak silakan. Ya. Baik. Demikian. Ada pertanyaan silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini kesalahan ibu-ibu. Maka bersyukurlah orang yang menuntut ilmu, ya. Bersyukurlah orang yang menuntut ilmu. Dia jadi tahu. Jika tidak, betapa banyak dosa-dosa yang masih aktif dibuat sampai kepada hari ini. Ya. Nah, denda dikatakan riba itu bukan denda secara umum, ya. Itu denda berkaitan dengan peminjaman. Pokoknya meleset daripada waktu yang dijanjikan. Ya, ketika terjadi dan dia tidak bayar, kamu kena denda. 5% dari total yang kamu pinjam. Jika bulan depan masih meleset, saya tambahkan 10%. Nah, denda-denda seperti ini yang disebut dengan riba. Tapi kalau hukuman ada bagian daripada iqab, dia tidak termasuk ya iqab. Ya. Kita sudah sepakati, siapa yang terlambat masuk per satu menitnya dia kena denda 1.000, supaya dia tidak melalaikan masa, ya, supaya dia tidak kedepannya dia bisa disiplin. Itu denda nggak ada masalah, bukan riba, ya. Ada yang lain, pertanyaan yang lain? Tidak ada. Kita masuk halaman 140. Nomor 49. Baik, lihat ini. Kaum wanita berjalan di tengah jalan. Ini dosa, Ibu. Wah, kalau berjalan di tengah jalan saja dosa. Kenapa? Apa maksudnya, Pak Ustadz? Berjalan di tengah jalan ini menandakan semua orang bebas, otomatis dia akan menjadi tontonan, kan? Dia akan menjadi, ya. Lalu bagaimana dalam Islam itu wanita disuruh mengambil jalan yang paling pinggir, paling samping, supaya nggak begitu nampak. Kalaupun dia nampak oleh orang-orang sini, orang sebelah sana tidak nampak. Lah kalau di tengah semua orang bisa melihat, apalagi yang melenggang kangkung di, bukan yang fashion itu, ha? Ah, yang lenggang-lenggok dengan berbagai macam model busana itu jelas-jelas bukan di tengah jalan lagi, tapi di tengah ditonton oleh tengah-tengah publik. Itu makin haram, berlipat-lipat haramnya. Baik. Jika wanita harus keluar untuk keperluan yang penting, ia wajib memakai hijab dan berjalan di pinggir jalan agar tidak berbaur dengan laki-laki. Laki-laki di jalan tafadhol, Bu.
Makanya Nabi SAW berkata, bila kamu bertemu dengan orang kafir, berpapasan di tengah jalan, ini menandakan laki-laki jalannya di tengah, ya, apa yang dilakukan laki-laki mukmin? Jangan kamu yang minggir, tapi dia yang harus minggir, ya, buat dia berjalan di pinggir. Ini kalau laki-laki di tengah, kalau wanita memang diperintahkan di pinggir, sama dengan sholat. Sholat wanita diperintahkan di belakang. Ustaz, kenapa ya begitu benar ya? Jawabannya senang saja. Jangan banyak tanya. Agama ngaturnya kayak gitu, udah patuh aja lah gitu. Jangan banyak tanya. Mau jadi ratu bidadari surga, iya, maka patuhi sajalah. Toh ini nggak begitu berat kok. Hanya sekali lagi keegoanlah selama ini yang membuat kita ingin menentang. Banyak betul mah apa namanya itu penindasan badan untuk komunitas nampaknya kok. Apa dua apa laki-laki disuruh dimukul, laki-laki sudah di tengah, laki-laki sudah di awak tadi di pinggir-pinggir, ketiba sembahyang di belakang, tiba Jumat nak kuliah kan, banyak bahasa-bahasa orang-orang yang ingin mempertahankan egonya. Nah, orang-orang macam inilah kata Nabi yang tidak mau masuk surga. Padahal kalau ditanya ente mau masuk surga, sudah pasti jawabannya mau. Tapi kenyataannya hawa nafsunya tidak mau tunduk kepada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, Abu Daud meriwayatkan dari Abu Said Malik bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat berada di luar masjid, sementara kaum laki-laki telah berbaur dengan kaum perempuan di jalanan. Istakharna, falaysa lakunna an tuhaqqiqna at-tariq, alaikunna bihafatit tariq. Jelas hadisnya. Coba baca, Bu. Hendaknya kaum wanita menahan diri di belakang, karena kalian tidak diperkenankan menempati bahagian tengah jalan. Hendaknya kalian berada di pinggir jalan. Maka ada wanita yang menempel di dinding hingga pakaiannya tersangkut pada dinding karena saking menempelnya. Ini ada orang-orang yang saking ininya, bukanlah berarti dia nempel aja jalan di dinding. Artinya saking dia ingin di pinggirnya. Ya. Nah, ini yang hebatnya, Bu, setelah zaman ini modern, wanita sudah pandai bawa motor di mana-mana. Yang paling canggih saya perhatikan kaum wanita bawa motornya itu banyak yang di tengah. Di klakson dengan pun dia enggak mau dengar. Ya. Enggak mau dengar. Kadang-kadang dia udah melihat tuh ada mobil, ya, tapi dia tetap di tengah, keren. Nggak mau tuh, luar biasa ibu-ibu. Dan mak-mak banyak wanita yang kayak gitu bawa motor. Nggak macam lihat motor kau. Hah? Udah jelas mobil sedekat ini, ya. Dia tetap lambat-lambat. Jalan cuma itu. Apa salahnya minggir kayak? Rem sedikit kayak segala macamnya. Tapi ibu-ibu, intinya ini dilarang dalam agama wanita ambil jalan di tengah-tengah. Kami aja laki-laki, Bu, kalau bawa motor, kami ke pinggir. Ada juga sih laki-laki yang bandel, Bu. Ya, ngesok gayanya jadinya. Di depan mobil kita dia lenggang-lenggang gitu. Nanti ya Allah, untunglah ini negara hukum. Kalau enggak digilas, Bu. Laisa linisa'i wasthu tariq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, bagian tengah jalan bukan untuk kaum wanita. Naam, bagian tengah jalan bukan untuk kaum wanita. Khalas? Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Nomor 50. Banyak wanita tipis iman melakukan dosa ini. Meminta kematian untuk diri sendiri karena derita yang dialaminya. Tolok dia, ya Allah. Ha? Matilah dia capek, ya Allah. Minta cepat mati karena musibah yang dia dialaminya. Karena ujian yang ditimpakan Allah kepadanya. Dosa besar ini, Bu, bukan dosa kecil. Minta mati. Bunuh diri enggak mau, tapi minta mati. Ustaz, daripada tambah terfitnah iman kami, daripada jadi hilang iman kami, rancak kami minta mati ketika sedang beriman. Ah, Ibu sudah belajarkan tentang apa doa dulu yang kita baca, Bu? Ah, itu doa apa itu? Di mana kita dapatkan itu doa? Iya, tuh dukunya buku di mana dulu? Buku yang paling terakhir loh sebelum ini.
Keajaiban tentang sholat. Nah, karena ibu-ibu emang istimewa, Bu. Ya, ketika diingatkan, oh iya. Begitulah ibu-ibu. Begitu adabnya kalau memang dah enggak sanggup lagi, berdoanya begitu, ya Allah, dengan ilmu Engkau yang Maha mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang akan hamba lalui dan apa yang akan terjadi nanti. Jika menurut Engkau hidup di masa depan itu buruk untuk iman hamba dan agama hamba, maka wafatkanlah hamba ketika sedang iman hamba kuat-kuatnya. Ketika, ya Allah, jika hidup hamba ke depan baik iman hamba, bagus untuk agama hamba, maka berilah hamba taufik dalam menjalani hidup ini. Taib. Naam. Tidak ada pertanyaan? Masuk lembar 50. Meminta kematian untuk diri sendiri karena derita yang dialami. Mari kita dengarkan terjemahan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut ini. La yatamannayanna ahadukumul mauta lidhurrin nazala bih. Fa in kana labudda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li wa tawaffani idza kanatil wafatu khayran li. Ini masuk dalam potongan doa yang panjang waktu itu ya. Tolong baca terjemahnya, Bu. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian menginginkan kematian lantaran derita yang dialaminya. Jika memang ia harus menginginkannya, hendaknya ia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku bila hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik bagiku. Berarti menyerahkan urusannya pada Allah. Tapi kalau minta langsung berarti dia sendiri memutuskan kan? Hah? Matikanlah aku, ya Allah. Matikan cepat, ya Allah. Berat betul ujian ini. Berarti dia yang memutuskan. Kalau yang ini minta Allah yang memutuskan kan? Ya Allah, jika hidup ini menurut Engkau baik untukku, maka hidupkanlah aku terus. Dan jika kematian adalah lebih baik bagiku, ya Allah, maka matikanlah aku. Itu. Taib. Hal hunaka min su'al? Tidak ada. Lanjut hadis Muslim dan Bukhari Muslim berikut bawah ini. La yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan fal'allahu yazdad wa imma musian fal'allahu yasta'tib. Janganlah salah seorang di antara kalian menginginkan kematian. Kalau memang ia berbuat baik, mudah-mudahan kebaikannya bertambah. Dan kalau memang ia berbuat buruk, mudah-mudahan ia bertambah. Naam. Begitu juga, Ibu. Orang mentiko ciri pedang yang nampak dia, Pak. Semua yang buruk-buruk, semua yang jahat-jahat, dia pelakunya. Jangan minta orang macam itu cepat mati. Jangan. Ya Allah, matianlah orangku, ya Allah, mati taganglah yang capek, ya Allah. Simbakanlah patuh kainyo, ya Allah. Jangkanganlah, ya Allah. Ya, Ibu-ibu. Karena dia menyusahin orang. Saya tersentuh dengan cara dan doanya Ustadz Arifin Ilham ketika itikaf kemarin di sana. Beliau mengajarkan begini, dan ini ternyata indah, Bu. Tiap sebentar berdoa. Ketika melihat orang, ya, ketika melihat orang, lantunan doa bisa langsung keluar. Orang yang sedang merokok di siang Ramadan, ya Allah, berilah hidayah orang ini sehingga dia menghormati dan mencintai Ramadan, sehingga dia berpuasa di bulan Ramadan. Apa salahnya sih? Daripada ngeliat orang merokok, ya pajak nak butak lah. Ya. Bakuruk lah munculnya. Apa baiknya doa macam itu? Hah? Hati kita jadi kotor, keruh. Dibandingkan cuma, ya Allah kasihlah dia hidayah. Ngeliat wanita yang betul-betul menor, banyak buka aurat dan segala macamnya. Ya Rab, sayangilah hambamu ini. Jadikanlah hidayahmu, Engkau halalkan untuknya. Sehingga dia menutup auratnya, ya Allah. Seperti wanita muslimah lainnya. Padahal kalau dia menutup auratnya, alangkah indahnya dia. Ya Allah, ya Rob, doakan. Nah, lihat orang-orang jahat. Sambil nontonnya, ya Allah, kapankah Engkau akan lunakkan hati orang ini? Dan Engkau lah yang mampu melakukannya, Allah. Lunakkan hati dia. Ya Allah. Hah? Ya kan, Bu, ya? Apalagi ketika ibu di posisi yang dizalimi oleh orang jahat. Doanya sangat makbul. Kalau ibu doakan yang jelek, untungnya apa untuk kita? Terjadi yang jelek itu untuk dia, untungnya untuk kita apa? Kan enggak ada kan? Tapi kalau terjadi hidayah baginya, maka kita mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terus.
la yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu annahu idza mata qata'a 'amaluhu wa annahu la yazidul mu'mina 'umruhu illa khaira. Janganlah seorang di antara kalian mengingat kematian, dan jangan pula ia berada berdoa agar kematian itu datang sebelum waktunya, karena jika ia mati maka terputuslah amalnya dan tidaklah umur orang yang beriman menambahkan selain kebaikan. Nah, baik, tidak ada pertanyaan, masuk kita pada dosa besar yang ke-51. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini lewat di depan kita masing-masing, jangan kemana-mana. Baik, masuk kita kepada halaman 142, judul dosa yang ke-51, yaitu membuka-buka aurat di depan wanita lain. Lah, mentang-mentang perempuan, ya, kapan dusi saudaranya? Itu kalimat kita. Ini kan semuanya perempuan. Ngapain juga tutup aurat? Kalau hanya sekedar buka cadar, kalau hanya sekedar buka rambut, it's okay lah, ya. Tapi masalahnya sampai kepada menampakkan paha, menampakkan belahan dada, menampakkan bentuk daripada kulit perutnya, kulit pinggangnya dan sebagainya. Yang alasan ini kan perempuan semua. Nah, orang rata-rata di kamar mandi, di kolam renang gimana kira-kira? Pasti, Bu. Pasti akan buka-buka aurat. Katanya di sini sudah ada ya tempat untuk menen wanita. Di mana tempatnya? Hah? Kotonampe, sudah ada. Walaupun sudah ada, tidak boleh buka-buka aurat di depan wanita lain. Khusus wanita saja. Lalu bagaimana? Kalau mau mandi juga nyebur kayak gini. Nyebur dengan pakaian jilbab, silakan pakai kacamata renang, silakan. Ini malah ada beberapa kolam renang peraturannya tidak boleh masuk kecuali dengan pakaian resmi renang. Lah, pakaian resmi renang itu setan semua yang merancang tuh, Bu. Baik laki-laki apalagi wanita. Taib. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa? Yang menurut jumhur ulama, aurat wanita itu, aurat yang paling kasarnya adalah dari pusar ke lutut. Itu aurat paling kasar. Oh, kalau gitu boleh ngelihatkan dada, Pak Ustaz. Ini aurat juga. Bagi mahram yang boleh dia lihat adalah leher ke atas, betis ke bawah. Ini bagi mahram. Ya? Sementara bagi mahram laki-laki maksudnya. Sementara dari dada sampai lutut tidak boleh. Bagi wanita yang haram untuk dilihat adalah dari pusar sampai ke lutut. Ini menurut jumhur ulama. Tapi ibu-ibu yang kami muliakan, kalau begitu ya ketika kita massage. Kembali ke sana. Amalkan adab yang lama yang sudah kita jelaskan. Amalkan adab yang lama. Selesai. Kalau mau juga silakan menutup aurat, pakai glove, sarung tangan, lakukanlah profesinya. Mungkin untuk menimbulkan ASI, makanya suami harus pandai gimana cara menimbulkan ASI istri. Ada pijat-pijatannya, ada urut-urutannya. Harus pandai suami. Kalau istri memang memerlukan, dia mau menikmati istrinya lebih nikmat, harusnya dia yang menservis istrinya. Mau pakai mobilnya lebih enak enggak? Ya, dia yang servis mobilnya. Taib, ibu-ibu yang kami muliakan, coba lihat hadis di sebelahnya. La yanzurur rajulu ila auratir rajul wa la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Artinya laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain. Ya. Dan wanita pun tidak boleh melihat aurat wanita lain. Jelas. Ini enggak perlu ada tafsiran, enggak perlu ada penjelasan ini hadis. Laki-laki enggak boleh lihat aurat laki-laki lain dan wanita tidak boleh melihat aurat wanita laki lain. Hadis ini kalau dibacakan sekarang nggak laku di Jakarta nih, Bu. Nggak laku di Pekanbaru, nggak laku di Medan, nggak laku di Palembang, nggak laku di kota-kota besar. Kenapa? Lihat saja, Bu. Di mana-mana, bahkan di toko-toko, di mal-mal, untuk jual kacamata saja, ya kacamata dada, untuk menjual segitiga bermuda saja, ah, itu gambar utuh dikasih lihat, ya kan? Nggak ada hubungan sebenarnya itu. Ya sudah, kenapa nggak ditaruh aja di patung, tanggung-tanggung, ya sudah. Ibu-ibu yang kami muliakan,
Tetapi beginilah jahilnya orang. Sampai-sampai sempak laki-laki itu dipasangkan kepada laki-laki yang paling maco, tubuhnya paling seksi, kemudian difoto dan itu foto itu masuk ke mal-mal. Nah, padahal jual sempak doang. Jual mobil, wanita-wanita super bikini bermunculan. Balap-balap mobil apalagi. Sirkuit-sirkuit ini dan itu. Ya, setan semua sudah. Sama kan? Waktu itu sudah kita jelaskan. Logikanya begini saja, waktu mandi gimana adabnya? Maksudnya, waktu ibu kita meninggal. Apakah kita boleh melihat aurat ibu kita? Walaupun kita anak gadisnya? Nggak boleh. Tutup aurat kan? Tutup aurat. Boleh nggak langsung menyentuh? Enggak kan? Nah ini. Loh, bagaimana dalam keadaan hidup? Mati aja masih diperlakukan seperti itu? Ibu dengan anak gadis juga begitu. Ya, semua darurat itu akhirnya tubihul mahzurat. Ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Makin ibu baca, bu makin kecut kita melihat kehidupan sekarang ini. Ini toh penyebab kenapa wanita dihitung paling banyak menjadi ahli neraka, karena ternyata wanita paling banyak melakukan pelanggaran syariat. Taib. Coba yang nomor 52, menganggap tak masalah memperlihatkan perhiasan kepada kerabat laki-laki. Lihat di sini, jalur-jalur yang mana yang dimaksud dengan kerabat laki-laki? Ya, kerabat laki-laki yang bukan mahramnya, dia bukan mahramnya ya, seperti anak laki-laki paman dari jalur bapak, anak laki-laki bibi dari jalur bapak, anak laki-laki bibi dari jalur ibu, anak laki-laki paman dari jalur ibu. Mereka semua masuk kategori sepupu. Kan begitu kan? Mereka bukanlah mahram baginya. Bukan mahram. Jadi kalau anak saya yang gadis nikah dengan anak Ustaz Zainuddin, ya, nikah. Mereka sepupu. Boleh kah? Kenapa tidak boleh? Rasulullah menikahkan anak gadisnya dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah anak kandung daripada kakak kandung ayahnya. Ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diangkat menantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukanlah mahram baginya, ia boleh menikah dengan salah satu dari mereka dan menurut syariat ia tidak boleh berduaan dengan salah seorang dari mereka. Hanya dah baanya udahnya tunjuk. Kayak anak saya Safira. Lalu boncengan berdua dengan Sofian, enggak boleh. Ya, boncengan berdua dengan Fadil, enggak boleh. Tidak boleh. Mereka bukan mahram. Berduaan, kalau sudah duduk-duduan ngobrol, apa itu? Ini kan sama dengan abang. Lala, kamu ini tahu enggak kalian berdua ini boleh menikah? Kalau sudah berduaan, nah tegangannya tinggi, setan akan nyambungkan tuh. Nyambung tegangannya, Bu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum madkhula 'ala an-nisa'i faqala rajulun minal anshar, ya Rasulullah, ara'aita al-hammu?" Qala, "Al-hammu al-maut." Artinya, janganlah kalian masuk ke tempat wanita. Seorang dari kalangan Anshar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu dengan saudara ipar?" Beliau bersabda, "Saudara ipar adalah kematian." Ya. Yeah. Maksudnya apa? Mati lebih rancak lah itu maksudnya, Bu. Lebih rancak mati daripada harus berdoa-doaan dengan saudara ipar. Saudari ipar. Demikian saja kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita kembali bertemu di esok hari insyaAllah. Dan kita masuk pada nomor 53 ya. 53. Mencium tangan setelah berdoa atau saat bersalaman dengan orang lain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.